Wedding's Gaming. Di video kali ini kita bakal bermain game Spin Tires Mud Runner, guys. Ya, kali ini gua bakal challenge. Di sini ada Jeep Gladiator dan Pub GT ya, guys. Dan di sini mapnya cocok banget untuk challenge ya. Jadi kali ini kita coba tes yang Jeep Gladiator dulu, guys. Oke. Nah, ini di sini ada kayak tanjakan-tanjakan gitu, guys ya. Kita bakal lewatin pakai kedua mobil ini. Mana yang paling ekstrim dan mana yang paling tangguh, guys? Wow. Sepertinya Jeep Gladiator ini enak banget, guys, di sini. Wow. Waduh, damage, Pak. Kita terlalu ngegas ini. Jadi damage ya. Nah, ini guys, di sini kayak ada beton di depan ini ya. Ini kayaknya kalau kita lurus gini bisa nggak ya, guys? Op. Ah, remnya kok nggak pakem gini, guys. Bentar ya, biar adil kita repair dulu, guys. Waduh, ini repair mana nih? Oke, guys. Di bagian bumper di penyok, gua coba lewat sini ya, lurus sini bisa nggak ya? Coba ya. Oh my god, bisa, guys. Yap. Tahap awal Jeep Gladiator berhasil melewati tantangan beton itu, guys ya. Ini ada tanjakan lagi, guys. Oke, sampai atas nanti kita bakal ceng ke tap tabu ya. Oke, masih bisa, guys. Yep. Nah, sini ada air lagi nih. Hop. Gila nih suaranya, tab GT keras banget, guys ya. Kita langsung aja ya. Ini suaranya gede banget, guys. Jadi mungkin suara gua agak terdengar kalah ya sama tab GT ini. Oke deh, kita gas. Waduh. Guys, kalian bisa lihat tab GT lumayan agak berat di tarikan awal di sini ya, di bagian lumpur-lumpur itu. Nggak tahu di tanjakan ini apakah dia bisa, guys. Soalnya nih bannya lebih besar yang Jeep Gladiator tadi ya. Kita coba pelan-pelan. Oh, bisa, guys. Waduh, nggak bisa nih kayaknya. Coba gas lagi. Ya, mantap, guys. Karena bannya emang kecil ini, guys ya. Oke, kita miring dulu. Kayaknya bisa kalau miring. Gak bisa, guys. Waduh, berat banget ini. Oke, kita coba goyang lagi ya. Yap. Ternyata kalau digoyang-goyang dikit itu bisa naik ya. Oke. Walah, berat banget ini. Oke, masih bisa. Kita ambil sebelah kanan aja karena di depan sini ada Jeep Gladiatornya ya. Gila nih, ekstrim banget, guys, lumpur ini. Wow, tanjak segini aja nih udah kelihatan susah banget nih. Lumpur yang gila, tebal banget. Nah, berhasil, guys, keduanya berhasil. Tapi menurut gua Jeep Gladiator di sini emang mantep, guys. Di depan ada mobil kecil-kecil tuh, nggak tahu mobil ngapain tuh. Kita cek lagi ke mobil satunya nih, yaitu Jeep Gladiator. Oke, let's go.
Oke guys, gila mantap banget ini. Enteng banget kalau Jeep Gladiatornya di sini guys. Ya jelas tentu beda guys. Ya kalau di dunia nyata nih Jeep Gladiator ini lebih mahal ya harganya, dan juga CC-nya mungkin beda guys ya. Tapi tadi kalau kalian bisa lihat di Tab GT yang tadi itu lumayan ampuh guys. Ketimbang Tab GT yang satunya, kayaknya mantap yang satunya guys, sama yang Tab GT yang gua pakai ini. Tab GT Tabo itu guys baru mantap ya, pas dilawan sama ini Jeep Gladiator ini guys. Oke, satu lagi di sini challenge-nya kita ngelewati kolam guys. Apakah dia kena damage atau danger water? Wow, sampai masuk ke dalam body guys airnya. Kita lihat guys. Oke, berhasil ya. Siap. Walau gila, depannya ada batu gede-gede gitu guys. Kita ceng ke tab lagi. Oke, let's go. Gak ada masalah guys untuk di jalur ini, tab GT ini enjoy bisa lewat ya. Tapi nggak tahu di sini guys, di kolam ini guys. Kita lihat aja. Wow, damage pak. Ntar karena ini damage kita repel dulu. Iya. Gak ada danger water ya, aman semua. Oh ya, kebetulan di tab GT ini dia pakai fitur snorkeling itu ya. Kayak ada saringan hawa yang ke atas guys. Oke, sama-sama ampuh di jalur ini guys. Kita ceng ke Gladiator. Oke, let's go. Sekali lagi guys, di challenge sini ada batu-batu kayak gini guys. Wow, ini Gladiator ampuh banget guys bro. Shocknya gila ampuh banget ini. Ini cocoknya lawannya sama Tab GT yang Tabu itu, sama Toyota Haji itu guys ya. Natap bempernya guys. Gila ini natap ya. Bemper belakangnya natap. Tapi ban belakangnya gantung guys. Ini kalau dia nggak 4x4 mungkin nggak bisa jalan ya. Gila enteng banget kalau pakai Jeep Gladiator ini guys. Dan suspensinya gila ampuh banget. Oh my god. Ini kayaknya tab Tabu perlu tab GT itu nanti perlu miring-miring jalannya nih. Oke. Ini gua miringin guys karena mantap bodinya tadi ya. Siap, ini coba kita lurus saja, kuat gak nih? Wow, Gladiator guys. Gila, tanjakan kayak gitu di bat. Tapi di mid guys. Kita ceng ke Tab GT guys. Wow, ini bakal sulit nih bagi Tab GT di sini. Oh guys, ya bisa di situ ya. Kita miring aja ke kiri. Au. Gak bisa, kanan aja nih kanan. Gila, kena damage guys. Oke, siap.
gila tap GT-nya guys. Wow, mundur ya. Gila licin banget guys di tanjakan ini. Ban tap GT ini kurang menggigit ya. Ini kayaknya lewat rumput-rumput itu bisa nih. Oke guys, ternyata dia lewat rumput ini malah bisa ya. Oh my god. Aduh guys, kita sampai di sini aja guys challenge-nya, dan di video berikutnya kita bakal tantang Jeep Gladiator ini menggunakan Toyota Haji atau yang tap tabu yang satunya guys ya. Kita bakal jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.